Halo semua, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini Vivi mau berbagi resep, yaitu olahan opor ataupun kari ayam dengan bumbu yang super hemat dan praktis tentunya. Simak terus videonya dan jangan di skip-skip ya. Langkah awal kita siapkan dulu bahan pokoknya, yaitu ayam. Kali ini Vivi pakai ayam pejantan dengan berat 500-600 gram. Kita rebus sampai daging ayamnya lunak. Setelah direbus dan digoreng, hasilnya itu sebanyak ini. Vivi juga menambahkan beberapa potong tahu goreng. Di sini ada bahannya ya, bahan bumbunya ada santan sunkara 1 sachet, bumbu ulek, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, garam, kemiri, jahe dan kunyit. Ini kita ulek sampai halus. Bumbu aromatik masuk ada daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Untuk banyaknya perdaunan ini sesuai selera aja ya. Kalau saya lebih banyak lebih bagus karena nanti aromanya semakin kuat. Dan maaf jika suara Vivi agak aneh karena lagi flu dan batuk juga. Dan setelah bumbunya tercampur merata, bisa ditambahkan dengan air sebagai kuahnya. Seasoning masuk, ada gula kelapa, penyedap, dan masako ayam. Sunkara masuk, ini pakai 1 bungkus, kita habiskan. Kalau opor kan cenderung kental ya, ini nanti rasanya sudah muantep kok. Sudah mendidih, kita tambahkan dengan cabai utuh. Ini difungsikan agar yang dewasa kan biasanya suka pedas, jadi tinggal ceplos-ceplos aja. Dan anak-anak juga bisa ambil sayur ini karena basicnya nggak pedas. Dan ini tuh udah matang, ayamnya juga udah empuk. Jika kalian suka dengan video Vivi, boleh langsung di like and share. Terima kasih banyak ya udah nemenin masak. Bye-bye, Assalamualaikum.